katakan orang muslim adalah orang haram dan orang mereka lah yang berhak atas nasib tersebut. Mereka berharap semoga Palestina lenyap dan kita bahkan rekan-rekan wartawan pun mereka senang. Sekalipun itu bukan semata-mata kewajiban mereka, itu juga kewajiban masing-masing kita yang ada di sini. Telah begitu banyak yang mereka korbankan untuk memperjuangkan misi tersebut. Tahun 2016, mereka menambah pasukan di sekitar Masjid Al-Aqsa sampai 15.000. Lalu memberikan kesempatan yang lebih leluasa bagi penjajah Zionis Israel untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. 2017, mereka bahkan melarang azan di dalam Masjid Al-Aqsa, menutup Masjid Al-Aqsa, hingga saudara kita sholat di luar Masjid Al-Aqsa. Itu pun mereka bubarkan. Lihat bagaimana saudara kita yang bertahan sholat. 2018, setahun yang lalu mereka semakin berani. Mereka mengakui Al-Quds, di mana di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa sebagai ibu kota mereka. Mereka sedang mengakui masjid ini menjadi milik mereka, sementara kita tidak tahu mana itu Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tekad seorang Israel menyeru kepada segenap bangsa Palestina untuk melawan. Tidak akan pernah terima atas apa yang disampaikan Donald Trump, sekalipun salah satu bangsa bisa dari tubuh mereka. Dan mereka berkata keras. Jajah Zionis Israel pasca keislaman dari Donald Trump mereka berkata, karena ini adalah titik maju bagi mereka untuk merebut Masjid Al-Aqsa. Ini adalah perlawanan saudara-saudara kita yang terpisah jauh di Gaza. Mereka datang ke perbatasan melakukan global treatment return atau masiro tenaga untuk merebut kembali tanah yang dijajah. Setahun kemudian, 5 Mei yang lalu dan sekarang masih terus berlangsung serangan terhadap Gaza. Sekarang dilaporkan sudah 20 lebih syahid, bahkan mungkin sudah masuk 30. Ini di antara yang syahid beberapa hari yang lalu, masih berusia 14 bulan. Begitulah kondisi Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah kondisi Palestina. Bisa dibayangkan apakah semakin dekat dengan kita atau semakin jauh dengan kita. Bayangkan dengan kondisi yang mengkhawatirkan seperti ini, masih banyak di antara kita yang belum tahu mana itu masih berlangsung. Insya Allah semakin kita tahu, semakin banyak yang tahu mana itu Masjid Al-Aqsa, dan semakin banyak yang bergerak untuk Palestina dan Masjid Al-Aqsa, semakin cepat Masjid Al-Aqsa bisa kita rebut, dan semakin sulit bagi mereka untuk merebut masjid kita ini. Maka dari itu, jangan sampai ada anggapan bahwasanya Masjid Al-Aqsa itu bukanlah kewajiban saya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu bukan kewajiban kita. Jangan sampai ada anggapan demikian. Karena apa? Karena Rasulullah telah menjawab keraguan tersebut. Suatu ketika datang seorang Maimunah, sahabiah Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah fatwa kepadaku tentang Masjidil Aqsa. Ini adalah seorang Maimunah dan seorang budak saat itu." Lihat bagaimana seorang perempuan dan seorang budak bertanya kepada Rasulullah tentang Masjidil Aqsa. Rasulullah menjawabnya dengan perintah, "Wahai Maimunah, Masjidil Aqsa adalah tanah di mana nanti akan dihamparkan pada Aqsa. Datanglah ke sana, sholatlah di dalamnya.
karena sholat di dalamnya 1000 kali lipat sholat di tempat yang lain. Ingat, ini perintah kepada siapa? Kepada seorang maimunah. Artinya kalau seorang wanita dan seorang budak kala itu wajib sholat datang ke sana, apalagi kita yang merdeka. Tapi maimunah ragu, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana untuk orang yang tidak mampu datang ke Palestina dengan langsung? Apakah gugur kewajibannya? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, fa'ilam yastatib falyudi zaitan bisurujubihi fa'ina ma'adalan bukana kalam sholat. Barang siapa yang tidak mampu datang ke Masjidil Aqsa, maka baginya kewajiban mengirimkan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Barang siapa yang mengirimkan minyak untuk Masjidil Aqsa, maka pahalanya sama dengan sholat di dalamnya 1000 kali. Dari hadis ini kita pahami bahwasanya Masjidil Aqsa wajib bagi siapapun. Karena setiap dari kita nasibnya tentu lebih baik daripada seorang maimunah yang saat itu menjadi seorang budak. Dan juga Palestina dan Masjidil Aqsa juga tetap wajib sekalipun kita tidak bisa datang ke sana. Kita wajib memberikan minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Kalau dahulu minyak karena Masjidil Aqsa hanya terancam gelap gulita, maka hari ini dikala Masjidil Aqsa sedikit lagi dikuasai oleh penjajah Zionis Israel, maka bukan hanya minyak yang harus kita berikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita memahami demikian, andai kata ada di antara kita ini yang usianya 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 50 tahun, kita belum pernah berbuat apapun untuk Palestina. Dengan hadis tersebut, kita bisa pahami berarti sepanjang usia kita, kita telah melalaikan kewajiban kita. Kita telah membiarkan saudara kita mewakili kewajiban kita menjaga tanah tersebut dengan segalanya, hartanya, darahnya, jiwanya, dan kita tidak pernah memberikan apapun kepadanya. Suatu ketika, ada kisah nyata yang sangat menggetarkan. Di Bekasi, Jawa Barat, ketika disampaikan hadis tersebut dan seorang ustaz, beliau bernama Ustaz Zaki, disampaikan kepada jamaah yang hadir, apa bapak ibu setelah kita mendengar hadis tersebut, saya ingin bertanya, yang di sini ingin memberikan sebagian hartanya untuk Palestina dan Masjidil Aqsa, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Saat itu, yang maju ke depan bukanlah bapak-bapak, bukan anak muda, bukan ibu-ibu, yang maju ke depan justru seorang nenek-nenek. Nenek tersebut bernama Nenek Mandima. Nenek tersebut kesehariannya mengajar ngaji di masjid tersebut. Setiap mengajar ngaji diberi kamalah oleh pihak masjid. Nah, dari apa yang beliau dapatkan itu, beliau simpan ke DKM, dititipkan ke DKM supaya nanti terkumpul dan nenek tersebut bisa pergi umrah. Nenek tersebut maju ke depan, kemudian menyampaikan, Ustaz, saya ini sudah tua, saya enggak punya apa-apa, biarkanlah tabungan umrah ini saya berikan untuk membebaskan Palestina dan Masjid Aqsa. Subhanallah, sekarang nenek-nenek, bukan bapak-bapak. Oleh Ustaz tersebut ditolak, nek, jangan, disimpan saja sampai cukup untuk pergi umroh, diteruskan tabungannya. Apa jawabannya tersebut? Ustaz, kalau berangkat umroh, mungkin itu hukumnya sunnah bagi saya. Tapi membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa itu juga menjadi kewajiban saya yang nanti akan saya pertanggungjawabkan ketika Allah mencabut nyawa saya. Subhanallah, keesokan harinya ada 4 orang saling berebutan. Saling berebut untuk mengumrohkan nenek tersebut. Padahal apa yang disampaikan belum cukup untuk berangkat umroh, tapi langsung diganti dengan 4 orang yang saling berebutan mengumrohkan nenek tersebut. Mengapa? 4 orang tersebut rata-rata menyatakan dari yang dilakukan, dari syiar yang dilakukan nenek tersebut akan menggerakkan banyak orang, akan menyadarkan banyak orang, akan mengawali perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju tanah Palestina
membebaskan tanah tersebut dan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan demikian kami ingin menawarkan, ini bukan bab ria, ini adalah bab syiar, untuk saling menggerakkan, untuk saling mengingatkan sesama. Di sini yang ingin berkomitmen, sekali lagi kami ulangi, ini komitmen, tidak harus dibayar tunai sekarang, bisa ditransfer besok, besok lusa, atau kapanpun pada bulan Ramadan ini untuk mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Atau kalau belum bisa bulan Ramadan pun masih ada bulan selanjutnya. Ya, yang ingin berkomitmen mulai dari 5 juta rupiah ke atas, kita awali mulai 5 juta rupiah ke atas, silakan maju ke depan. Kita sambut dengan takbir dan kita berikan shal tanda perjuangan dari Syekh Isa Saleh. Barangkali ada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin berkomitmen mulai 5 juta rupiah, silakan maju ke depan. Ada barangkali mulai 5 juta rupiah ke atas, ini bukan bapria, ini untuk saling menggerakkan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah bertanya kepada para sahabat, man somal minkumul yaum, Abu Bakar angkat tangan, man ada minkumul yaum wal marid, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit, Abu Bakar angkat tangan. Yang dilakukan Abu Bakar untuk memotivasi sesama melakukan sunnah Rasulullah SAW. Barangkali ada yang ingin berkomitmen mulai 5 juta rupiah ke atas, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Kita berikan syal tanda perjuangan dari Syekh Isa Saleh. Barangkali ada bapak ibu, kalau tidak ada mulai dari 2 juta rupiah ke atas, silakan maju ke depan mendapatkan syal tanda perjuangan dari Syekh Isa Saleh. Ini sifatnya tidak harus tunai sekarang, bisa ditransfer kapanpun. Tapi ini menjadi komitmen kita untuk memberikan sebagian harta kita untuk Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Barangkali ada bapak-bapak ibu-ibu, silakan maju ke depan. Ibu-ibu juga boleh. Bapak, kita sambut takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya kalau sudah ada yang memulai, yang lain akan mengikuti. Kita sambut takbir Allahu Akbar. Silakan yang masih ingin berkomitmen mulai 2 juta rupiah ke atas, silakan maju ke depan mendapatkan syal tanda perjuangan dari Syekh Isa Saleh. Ini tidak harus tunai, sekali lagi bisa ditransfer besok, besok lusa, nanti dibantu tim dari Nurul Fitri untuk menjelaskan tata caranya. Masih ada lagi mulai dari 2 juta rupiah ke atas, silakan maju ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali kalau tidak ada, terakhir mulai dari 1 juta rupiah ke atas, silakan maju ke depan untuk menerima syal tanda perjuangan dari Syekh Isa Saleh. Silakan maju ke depan, kita tamu dengan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk yang berkomitmen di bawah 1 juta rupiah masih bisa menunaikan kewajibannya, nanti menghubungi panitia Nurul Fitri yang ada di depan. Namun mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa perjuangan kita bersama, untuk syal hanya bisa kami berikan untuk yang berkomitmen mulai dari 1 juta rupiah ke atas, karena memang keterbatasan syal yang kami miliki. Jadi silahkan nanti selanjutnya yang ingin berkomitmen dengan nominal berapapun, silahkan maju ke depan mengisi formulir. Yang berkomitmen mulai 1 juta rupiah ke atas, insya Allah mendapatkan syal langsung dikenakan oleh Syekh Isa Saleh. Kalau di bawah 1 juta tetap bisa menunaikan kewajibannya, namun mohon maaf kalau untuk syal belum bisa kami berikan karena jumlahnya terbatas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.